بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد sambungan pelajaran kita dalam kitab As-Sunan Al-Yawmiyah sunat-sunat amalan-amalan sunat harian kita telah masuk kepada sunat yang berwaktu iaitulah waktu duha. Dalam siri yang lepas kita telah bincang sampai ke zikir pada waktu pagi. Jadi zikir waktu pagi ini alhamdulillah kita telah ajar di dalam siri-siri pengajian kita. Sambungan kali ini iaitulah sunat pada waktu duha an yusalliyal abdu salatul duha. Kita melakukan salat sunat duha. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awsani khalili bi thalathin. Telah berwasiat kepadaku oleh kekasihku, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tiga perkara. Ambil tiga perkara ni. Kata di ulama, walaupun hadis ini dipesan, Nabi kita berpesan kepada Abu Hurairah, tetapi pesanan itu kepada umat. Yang pertama, siyam salasati ayyam min kulli syahrin. Puasa tiga hari dari sebulan. Tiga hari sebulan. Artinya, kalau kita boleh gabungkan, ambil hari tengah tu, hari 14, 13, 14, 15, hari putih tu, cantik. Ataupun mana-mana hari, hari Senin, hari Khamis. Jadi naknya tiga hari sebulan. Wa rak'atai duha. Ini tajuk kita di sini. Dua rakaat solat duha. Jadi itu paling minima, paling kurangnya solat duha dua rakaat. Wa an utira qabla an anam. Pesanan yang ketiga, supaya saya solat witir sebelum tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis sahih. Jadi dalam hadis ini disebut solat duha. Dan solat duha ini salah satu daripada sunat yang digalakkan. Walaupun ada sebahagian ulama berbeza pandangan, jadi kita ambil yang jelaslah. Yang zahir daripada hadis ini, sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, dan diriwayatkan juga oleh Abu Darda, sama juga. Awsani khalili, kekasihku juga berpesan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan wasiat ini juga diajar kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Bermakna dua tiga orang Nabi pilih, dia beri wasiat. Jadi kalau kita nak jadi manusia terpilih, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut nama kita, Nabi tak sebut nama aku tu, mana nak sebut kita ni baru wujud sudah 1400 tahun. Tetapi kalau kita nak jadi manusia terpilih, maka kita masukkan diri kita dalam senarai penerima wasiat. Boleh ke tidak? InsyaAllah boleh. Puasa tiga hari sebulan, solat duha dua rakaat paling kurangnya, dan witir setiap malam. Bukan syarat. Tak apa kalau gitu kan, aku witir mesti. Mesti witir belum tidur. Sebab Nabi pesan. Pesan tu ada sebab. Maka kata ulama, kalau kita rasa tak harap nak bangun akhir malam, kita witir sebelum tidur. Mungkin sebab penat ke, sebab jenis tidur mati ke. Dia ada dua jenis manusia ni.
Ada jenis tu dia panggil tidur maut. Tidur ni kalau waktu tidur dia tak bangun dah. Bangun-bangun azan subuh dah. Dalam hadis Abi Zar radhiyallahu anhu, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Yusbih, mana jadi bagi setiap kita, setiap sendi kita ni, sedekah. Berapa sendi kita ada? Sendi kita ni mengikut dalam riwayat lain daripada Aisyah. Dalam hadis yang lain sebut, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa la wa thalasi mi'ati mafsil. Ha, tengok. Setiap orang ni ada 360 sendi. Aca terak bila nak tahu. Sendi kan tangan berapa. Daripada tangan ke siku ni berapa sendi ada. Hei, 360 sendi. Jadi hadis Abi Zar kata setiap sendi kita tu kena wisedekah. Banyak mana nak wisedekah. Kalau 50 sen satu sendi, berapa ringgit sehari kena sedekah? Ha. Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap kita tasbih subhanallah, itu sudah dikira sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, alhamdulillah pula sedekah. Wa kullu tahlilatin la ilaha illallah sedekah, wa kullu takbiratin Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, wa nahyun 'anil munkari sedekah. Wa yujzi min zalika. Nabi kata padan, mu nak bayar semua hak tadi. Kalau 20 sen pun banyak tu, 360. Nah, tak gerak kita. 50 sen lagi mahal. Yujzi min zalika, semua benda hak kita sebut sedekah-sedekah tadi tu. Raka'atani yarka'uhuma min ad-duha, dua rakaat yang kamu lakukan pada waktu duha. Dua rakaat duha ni dia boleh cover dari sudut pahalanya lah, kerja buat tu kena buat lah. Sedekah pun kena sedekah juga. Tapi dua rakaat duha tu boleh membayar benda-benda yang kita sebut tadi. Karena itulah dia panggil dua rakaat duha ni, dua rakaat tanda kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau boleh kita istilahlah, dia panggil boleh bayar tol sendi kita ni dengan dua rakaat duha. Maknanya kalau kita tak salat, pakai tak bayar tu apa lah kita? Guna hak Tuhan. Tapi tidak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Berasa berat ke tidak? Berat juga. Macam kita kan ambil hak orang, tak tunaikan hak. Jadi 360 sendi. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang kedua ni, riwayat Aisyah. Riwayat pertama tadi, rawahu Muslim. Riwayat Aisyah tadi, adada tilka sittin wa salasumaita sulama fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Jadi siapa dia buat ni, bayar dia punya bayar 360 sendi ni, pada dia bila kita buat, dia berjalan pada hari tersebut sudah diketepikan dia daripada api neraka. Allahu akbar. Hadis ini juga dalam Muslim. Maka bermulanya waktu duha ni bila? Bermula selepas naik matahari. Qadra rumhin, sekadar segala. Segala ni, segala mana? Sekadar rumhin, anak panah, busuk panah. Sikit ya. Ana belajar dalam ilmu falak, dia kata di antara waktu larangan, tamaknya waktu subuh, iaitulah waktu syuruk, sampai naik matahari qadra rumhin ni, dia panggil 32 darjah sudut. Ini bahasa falak. 32 darjah sudut ni dalam 4 minit. Matahari jalan laju, semua naik. 4 minit. Pasal itulah kita anggarkan semua sekalilah. Di mari tu naik, kita letak 10 minit. Maknanya kalau syuruk kita 7, mana 7, 10 minit boleh lakukan solat. Permulaan duha tadi. Ini. Ada dalam kalender ada tulis 28 minit. Itu lagi baiklah kalau boleh tunggu. Tapi kita nak tunggu 10 minit pun, puas tengok je. Dah. Lepas tengok, puas tengok. Berasa lama. Tapi kalau duduk buah, marah pula tengok je. Oh, nak klik dah. Nak kata apa? Ni, kita ni dikongkong oleh nafsu lama.
nak didik balik, nak gilak dia tu, Allahu Akbar. Jadi dalam siri yang lepas malam, kita ada cerita, apa yang kita nak buat lepas solat subuh, iaitulah kita duduk di masjid sampai naik matahari. Itu amalan Nabi SAW. Cuma ada riwayat tambahan tadi dalam At-Tirmizi. Riwayat itu ada perbincangan ulama dari sudut sanadnya. Yang pentingnya kita solat dua rakaat. Pahala dianya, pahala yang besar, duduk masjid, solat. Jadi solat itu bermula waktu itu, dia panggil waktu permulaan waktu duha. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, bil ghuduwi wal isyraq, kata dia bin Abbas, aku perhati tengok di dalam tafsir pada ayat ini, al isyraq hiya duha. Ibn Abbas kata solat isyraq itu solat duha. Dalam buku doa-doa apa ni, solat-solat harian tu menamakan solat sunat isyraq. Jadi solat sunat isyraq apa? Isyraq bila syuruk matahari tak boleh naik, tak boleh solat. Itu waktu larangan, waktu habis subuh. Ha, jadi duduk bercanggah situ. Tamaknya bila tamak? Tamaknya waktu matahari di tengah langit. Ha, dia kata waktu matahari di tengah langit itu dia panggil waktu larangan. Waktu larangan tak boleh lagi kita solat sunat. Sebab waktu itu waktu dia tengah duk panah di punya neraka. Ha, jadi duha ni daripada selepas naik matahari sekadar satu tombak tadi sampai ke dekat zuhur. Anggaran lebih kurang 15 minit sebelum zuhur. Ataupun kalau kita terlambat sangat, boleh kita tegak lagi sampai 10 minit. 10 minit masuk. Zuhur masuk bila? 1.20 sampai pukul 1.10 minit. Ataupun 1.5 minit. Itu waktu duha lagi. Wa afdalu waqtiha. Waktu duha yang paling afdal, iaitulah ketika panasnya kaki unta. Hadis Zaid bin Arqam, qala sallallahu alaihi wasallam, salatul awabin. Salatul awabin. Nabi kita namakan salatul awabin, solat orang yang baik-baik. Orang yang kembali kepada Allah Ta'ala ni, hina tarmadul fisal, ketika panasnya matahari, ketika panasnya unta. Jadi unta ni bangun tempat duduk dia sebab panas. Maka itu yang afdal. Yang afdal. Jadi kalau kita ambil dua rakaat ni permulaan duha ni untuk nak bangun keluar daripada masjid, tapi kena solat lagi duha yang afdalnya karang tengah hari nanti. Pukul 10 belah tu. Sebab waktu tu waktu manusia tengah kalut. Orang hok pasar pagi pun tengah lorak. Orang hok duduk di kebun pun tengah penat. Orang duduk di pejabat pun tengah kelam kabut. Tiba-tiba ada hamba Allah ni boleh sujud kepada Allah Ta'ala di saat manusia tengah sibuk. Ini dipanggil manusia hebat. Maka dinamakan solat tu solatul awabin. Solat orang yang hebat. Orang yang baik. Orang yang banyak kembali kepada Allah Ta'ala ketika panasnya unta. Maka kita ambil lah. Rehat sekejap waktu seketika. Kalau kita ada peluang. Orang tua-tua yang tak ada kerja dah ni. Pukul 10, 11 tu. Solat duha pula itu. Jadi waktu fadilat solat duha ni telah jelas kerana dia telah mendapat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Zar. Maka para ulama mengatakan solat nah wasiat kepada sebahagian sahabat bermakna wasiat kepada seluruh umat. Yang kedua, kelebihan solat duha ni menyamai 360 sedekah. 360 sedekah kita. Yang ketiga, ini tanda seorang hamba itu awwab, ai raja'un ila rabbi, orang yang banyak kembali kepada Tuhannya. Lebih-lebih lagi kalau di solat pada waktu afdal. Adapun salatul awabin yang disebut di dalam buku kita, iaitulah ketika di antara maghrib dengan isya, jawabnya hadis yang menyebut sedemikian itu tidak sahih. Tidak sahih. Yang sahih ni salatul awabin, iaitulah salat duha. Hak kata salat lepas maghrib sampai isya berapa puluh rakaat tu, itu tidak sahih. Tapi tak boleh solat. Boleh nak solat tapi tak sedut sandar ke Nabi. Sebab hadis itu tidak boleh dijadikan sandaran. Yang keempat, anha salatun mahduratun masyhudatun. Solat ini disebut dengan nama solat
Fa inna salata mashhudatun mahduratun. Jadi solat itu solat yang dihadiri oleh para malaikat. Fa wa husulur rahmah. Jadi fahi aqrabu ilal qubul wa husulir rahmah. Imam Nawawi kata dia lebih dekat kepada qabul dan mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi adapun bilangan rakaat duha yang paling minima, yang paling kurangnya dua rakaat. Dua rakaat. Yang paling banyak sekali macam-macam. Ada riwayat kata 8 rakaat. Ada riwayat mengatakan 12 rakaat. Jadi kata di Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Nabi kita solat duha 4 dan dia tambah lagi berapa yang dia. Jadi ada riwayat kata Nabi kita solat duha sewaktu pembukaan kota Mekah 8 rakaat. Ada riwayat dan itu amali yang Nabi buat 8 rakaat. Ada riwayat kata sampai 12. Jadi kita ni kalau boleh ambil tengah tak apa dah. 4 rakaat. Nah, baca ayat biasalah. Al-Fatihah, lepas juga kuliah Al-Fatihah, kul apa ni kul wallahu ahad ataupun Al-Fatihah saja pun tak apa dah. Paling kurangnya. Nah, tamatlah kita waktu duha, kita berpindah pula pada waktu zuhur. Nah, waktu zuhur dah ni kita ni. Jadi sebagaimana dalam hadis yang lepas kita telah baca hadis yang diriwayat daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, solat sunat rawatib berapa? 12 rakaat. 12 rakaat, maka 4 rakaat sebelum waktu zuhur. Sebelum solat zuhur, maaf. Bila masuk waktu zuhur sudah azan, kita solat 4 rakaat. Kempen 4 rakaat ni nampak tak apa nak laju. Kita masuk masjid, solat lepas orang azan, solat 2 rakaat, bagi salam, solat pula 2 rakaat. Ini nak 4 rakaat dalam riwayat riwayat ni, riwayat Ummu Habibah ni. Jangan tak buatlah. Ada riwayat yang lain, siapa dia semaya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, haram Allah alaihi nar, Allah Ta'ala haramkan ke atasnya api neraka. Kata di para ulama, hadis ini dhaif, tidak kuat. Yang kuatnya hak tadi, iaitulah 4 rakaat belum zuhur, 2 selepasnya. Nah, kalau nak tambah lagi tak ada jadi masalah, tapi dari sudut bilangannya, dari sudut bilangan. Jadi sunat juga kalau kita solat zuhur, panjangkan rakaat yang pertama tu panjang sikit. Itu sunnah Nabi kita buat. Abu Sa'id Al-Khudri kata, solat zuhur telah didirikan, iqamat. Jadi ada di antara sahabat ni pergi ke Baqi. Pergi qada hajat dia. Dulu jauh lah. Qada hajat ni tak ada tandas dekat tu. Dia pergi dekat Baqi. Sudah qada hajat, dia ambil wudu, mari. Nabi masih lagi duduk dekat yang pertama. Ha, itu dia panggil sunat dipanjangkan. Cuma kita sini kalau panjang kat, ni marah di makmum, baca berapa untuk imam ni. Lama-lama. Tapi buatlah sekadar kemampuan masyarakat kita. Kita pun kena tengok juga, jangan menimbulkan fitnah. Kalau tidak orang tak biasa, kita kena buat benda pelik, dia kata apalah dia ni. Tunjuk warak dah. Jadi banyak kerja pula kita. Tak jawab satu. Yang kedua di antara lagi, yang ketiga, di antara sunat kita lakukan tengah hari ni, sama ada dia ni sunnah ataupun dia satu galakkan. Ada perbincangan ulama, iaitulah al-qailulah. Qailulah ni maknanya naik, orang kata tidur sekejap tengah hari, bagi kita tubuh kita rehat seketika. Kita ni penat lagi kerja daripada pagi tadi lagi. Jadi qailulah ni iaitulah tidur rehat, bukan tidur semati. Siapa saya nak qailulah ni? Qailulah apa daripada pukul 10 sampai ke zuhur tu tidak qailulah, kasirunlah namanya, banyak tidur. Jadi qailulah ni sekejap, kadang-kadang 10 minit, 15 minit cukup dah. Nak ambil rehat, dia panggil bagi otak kita rehat, tubuh kita berehat. Jadi ada dua tempat, setengah ulama katakan qabla zawal, sebelum zuhur. Manakala zuhur pukul 1 suku, kita tidur pukul 12.45 ke 12.50, tidur
dekat nak zuhur bangun. Siap-siap pergi masjid. Ada mengatakan ba'da zawal, lepas pada zuhur tidur tu. Jadi para ulama hadis mengatakan annal amra fi wasi'. Benda ni luas. Kalau kita sempat tidur belum zuhur pun tidurlah. Tak sempat nak tidur belum zuhur, kita tidur lepas solat zuhur. Lepas sudah solat zuhur, tidur sekejap. Yang penting ada tidur. Ada tidur di situ. Maka di sini ulama berbincang, dia ni termasuk dalam sunnah kok. Mana kalau kita tak tidur tak ikut sunnah. Jawab dia wallahu alam annaha laysat minas sunnah. Ini bukan termasuk dalam sunnah, mesti kena tidur. Siapa tak tidur tak menyalahi sunnah. Jadi kalau orang kerja nak lagu mana orang jabat. Tak kena lagi tidur sekejap, duk tidur lain surah, boleh bangun habis dah. Tetapi dia termasuk di dalam adat. Adat kebiasaan manusia ni perlu kepada kerehatan. Ada hadis yang menyebut tentang suruh tidur tengah hari. Qilu fa inna syaitana la taqil. Tidurlah kamu sekejap tengah hari kerana syaitan tak tidur tengah hari. Syaitan ni mana dia cara kau tidur? Dia cuti pun tak ada dia. Kita ni cara ke MC semacam cara nak cuti. Nah. Syaitan tak ambil MC. Tak ambil dia. Malu. Di antara tempat yang kita kena malu ke syaitan, dia tak ambil cuti kerja. Dia cuti sekejap. Mulai puasa tu, waktu kena ikat. Itu pun duk kerja dia tu. Duk monitor lagi. Duk tengok lagi orang-orang di bawah didik dia kok mana. Yang kedua, syaitan kalau dia buat kerja, berperancangan. Ini kena tanda ni, kelebihan syaitan. Kita kena belajar juga taktik syaitan. Dia kalau dia buat kerja, strategi. Dia nak goda orang duduk di masjid, tak sama dengan goda orang duduk di kedai kopi. Orang yang masjid ni orang baik-baik, orang jujur. Dia tak mari ajak. Kita pergi tengok K-pop malam ni. Orang masjid ni paling hebat pun. Pergi tengok bola ya. Pergi tengok disco-disco tak pergi. Tapi dia masuk kot lain pula. Kot mengumpak orang. Kot kata kot orang. Boleh tak boleh atas masjid kata orang. Allahu Akbar bawa ke masjid Sungai Ruya. Depan Kaabah boleh lagi. Mengumpak orang. Duk Mekah tu beribu-ribu tak ambil lagi. Pergi duk soseng-soseng depan Kaabah. La haula wala quwata illa billah. Ini dipanggil strategi syaitan. Kita bukan nak guru dengan syaitan, tapi taktik dia tu kena pakai juga. Nah, jadi hadis riwayat yang mengatakan tidurlah tengah hari sebab syaitan tak tidur, kata di ulama hadis ini tidak sahih. Wa huwa Katsir bin Marwan matruk. Seorang rawi dia matruk, maknanya tak boleh pakai lah hadis tu. Jadi hadis-hadis yang menyebut tentang al-amru bil qailulah dhaifatun la yasih. Jadi hadis itu tidak sahih. Yang penting pasal itulah perbincangan dalam kitab kita ini mentarjihkan pandangan mengatakan tidur qailulah itu bukan sunnah tapi hajah, keperluan kepada tubuh badan. Kalau kita ada peluang tidur, sedak kita tidur kan sekejap. Nah, dia panggil nek tidur sekejap ni bangun tu rasa lega kepala. Nak buat kerja semula pun semangat. Ini dia. Dan ada juga kata-kata sahabat. Ini bukan daripada hadis. Kata Khawat bin Jubair, dia kata naum awalin nahari khalqun. Tidur pagi ni kharqun ay al jahlu. Orang jahil je tidur pagi ni. Berat kita ni. Sebab berkat duduk di waktu pagi. Orang-orang pergi kerja cari rezeki ni pagi-pagi. Kita tidur bangun dah. Bangun-bangun orang lain kelik habis dah, kita baru nak nyari lilah-lilah. Wa manna apa ni yang kedua, wa awsathu khalqun. Kalau tidur tengah hari sekejap itu khalqun, itu kejadian manusia perlu kepada kerehatan. Wa akhiru humkun, tidur petang pula bodoh. Ini tidak hadis ni. Ada orang tanya, "Boleh kau tidur petang?" Kalau nak tidur saja-saja. Tapi kalau kita balik terlalu penat, terlalu orang panggil stres, tidurlah, tidak ada larangan. Cuma dia ngeduk jadi amalan tetaplah kita ni. Petang tidur, orang kemari je. Petang ni waktu kita berperlu. Apa ni, kalau tak ada kerja pun, duk sapu depan tangga rumah pun. Peluh dah. Tapi manusia lah ni, dah tak standard. Macam kita duduk di kampung ni. Apa kalau kita ambil cakur ke petang-petang, duduk tanah pokok pisang. Tanah pokok-pokok ubi belakang rumah. Ada pedah tak ada pedah? Ada pedah, tapi duduk dia hunggar tu, kok berjalan pun 35 kilometer. Macam dia tu, Datuk Bandar lagi duduk siasat. Apa ni? Di mana kau apa ni jalan rosak? Hunggar lagi, hunggar lagi, klik. Ada apa-apa.
Kono nak jaga kesihatan. Nyaku tak sihat. Kita ni lah gitulah. Duk tiga orang tak tahu apa. Tiga orang putih. Ya. Orang putih dia terpaksa kena bunga, kena berlari. Sebab rumah dia sepit. Ataupun dia duduk di apa ni, rumah-rumah rumah pangsa dia panggil apartment. Rumah tinggi-tinggi. Mana ada tempat nak nyakut. Kita duduk kapur pun hunggah juga. Tak kena lagu ni. Kalau duduk di kapur pun awang ni. Jogging. Saya nak jogging. Kata joggingnya rok belakang rumahmu tu baik sikit. Ni tak pandai kira-kira. Orang duduk rumah pelik ni tak apa. Dia tak ada tempat nak menyakur dah. Gilah hunggah tengah bandar. Kita duduk kapur pun nak hunggah juga. Tak ada kerja. Baik. Yang keempat, kalaulah waktu tu waktu panas sangat. Ini dalam hadis ni. Waktu-waktu panas, musim panas. Tak apa kita ni tak ada waktu panas. Panas sikit-sikit, mari hujan. Jadi sunat kita takhirkan solat zuhur tu sampai sejuk sikit. Kalau ke panas. Tapi tempat kita ni tak payah bincang ni. Tak ada panas. Tamatlah waktu. Amalan waktu zuhur. Sekarang kita berpindah pada amalan waktu asar. Waktu asar ni lagu mana? Waktu asar kita telah bincang dari dalam sunat rawatib 12 rakaat sebelum solat asar tidak ada ratibah muakkadah. Tidak ada sunat rawatib muakkadah, maknanya sunat muakkad ni yang kuat tuntutannya, yang suruh kita kena buat. Tetapi ada hadis rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah Taala beri rahmat kepada orang yang solat sebelum asar 4 rakaat. Walaupun dia tidak masuk di dalam sunat rawatib yang muakkadah. Tetapi hadis ini rawi dia madar Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mahra al-Musanna wa huwa mutakallam. Mana rawi dia tidak kuat. Kata di Ibn Qayyim, berbeza penilaian ulama pada hadis ini. Ibn Hibban kata sahih, tapi orang lain kata hadis ini tidak sahih. Maka kita kekalkanlah. Para ulama mengatakan tidak ada sunat muqayyad. Sunat muqayyad tak ada. Tapi bila orang azan, kita solat 2 rakaat. Imam tak mari lagi, solat 4 rakaat, solat 6 rakaat, tidak jadi. Tapi bilangan tetap seperti hadis Ummu Habibah, tak masuk sebelum solat asar. Tak masuk dalam solat asar. Oh, kalau gitu tak payah solat. Lah, kena solat. Ada hadis lain pula yang menyebut tentang di antara azan dengan iqamah solat. Jadi kita kena pakai hadis umum, hadis umum dia panggil, di antara azan dengan iqamah solat. Jadi solat. Dan di antara waktu doa mustajab. Azan dengan iqamah itu doa mustajab. Kemudian lepas solat asar, apa dia kerja kita? Zikir petang. Kena ingat. Ini tugas ni. Tajuk kita ni sunat amalan harian. Lepas solat asar, jangan lupa zikir petang. Zikir petang ni bermula selepas solat asar, dia berakhir dengan maghrib. Berakhir dengan maghrib. Ada yang mengatakan kalau kita terlepas lepas asar ni memang orang panggil penat sangat-sangat, boleh lagi kita teruskan lepas solat maghrib baca tak apa. Lepas maghrib pun jam juga. Lepas solat isya, belum sampai ke belum tidur. Jangan yang tak bolehnya tak baca. Itu kita selalu sebut, bacalah kat mana pun tapi biar ada dalam waktu dia lah. Lama lepas mai zuhur duk memak apa? Zikir pagi. Mana ada jail dalam dunia ni pagi lepas zuhur? Ada. Zikir pagi ni bermula daripada subuh ni sampai ke yang afdalnya sebelum naik matahari. Itu waktu. Kemudian teruskan. Naik matahari pun tak sempat, baca lagi sampai pukul 10:11, sampai sebelum zuhur. Zuhur tu zikir tengah hari pula nama dia. Maka kalau tak sempat sampai ke isya, tak sempat lagi sampai ke malam. Habislah kerja lepas asar. Lepas tu pergi menyaku. Senang lah kita. Menyaku tak masuklah sunnah lah. Maknanya sunnah lepas asar tu ya kerja dia. Nak mahir sunnah tak ada lah. Jadi kalau kita perhati ni para jemaah. Ni dia panggil ilmu memerhati kepada amalan. Oleh kerana lepas subuh dengan lepas asar ni tidak ada solat sunat. Ada solat sunat lepas subuh dengan asar? Tak ada. Maka Nabi tukar dia dengan zikir lepas subuh dengan lepas asar.
Itu satu orang panggil gerak kerja tanawu', tanwi' al-ibadah. Nak pelbagaikan ibadah. Mu lepas zuhur ada ba'diyah. Lepas maghrib ada, lepas isya ada, lepas subuh tak ada, lepas asar tak ada, ha, ambil tukar dengan zikir. Jadi daripada kita duduk solat sunat ba'diyah, kita duduk zikir. Lebih kurang sama ya tu. Hak ni pun 10 minit, hak ni 10 minit. Ah, dia kata, "Dok ustaz, maya sunat 2 minit, minit setengah ya." Itu hak kita buat. Orang lain, hak Nabi buat panjang. Dia tidak kelang kabut dia. Kita ni kadang-kadang berebut dengan ayam mata. Lajunya dah. Baiklah. Tamat waktu asar. Kita masuk dekat dengan waktu maghrib. Apa kerjaan kita buat? Ha, tanda tuan-tuan. Bila mari waktu maghrib, dekat dengan maghrib pada petang hari dah. Petang hari, yang pertama sekali, kita kena ambil anak-anak kita, jangan bagi main. Pukul 7 petang tu, setengah jam lagi nak maghrib, tarik semua anak masuk dalam rumah. Ni tidak ada dekat nak maghrib, duduk main tamir bunga lagi. Duduk berlari lagi lah. Ha, ingat. Dan, sunat juga kita tutup pintu-pintu rumah. Tutup dekat maghrib, tutup pintu rumah. Dan tutup pintu tu baca zikir bismillah. Baca bismillah. Sebut nama Allah. Subhanallah baca. Ini dua adab. Adab jaga anak jangan bagi main pada dekat dengan maghrib. Dan sunat kita tutup pintu di waktu maghrib. Tutup pintu rumah. Dekat dengan maghrib tutup semua pintu rumah. Ha. Dalil dianya hadis Jabir bin Abdullah. Sabda Nabi SAW. Iza kana junhul lail. Au amsaitum fakuffu sibyanakum. Bila dekat nak petang hari ni, jaga anak-anak kamu. Panggil balik semua. Fa inna syaitana yantashiru haina izin. Ketika itu syaitan berkeliaran. Syaitan duduk meronda berjalan sana sini. Jadi kalau dia budak ni nyerasuk di syaitan, orang panggil buat. Tak khabar lagi tadi. Fa iza zahaba sa'atu minal lail fakhalluhum. Bila mari malam dah, habis dah syaitan. Waktu syaitan duduk berkeliaran tu, syaitan ambil tugas masing-masing dah. Kalau kita agak waktu jam lah. Jam nak tukar shift. Kita nak pergi berjabat ke pagi ni, petang orang balik. Jadi syaitan masa tu masa dia berkeliaran. Maka lepas. Wa aghliqul abwab. Tutup pintu-pintu rumah. Tingkap-tingkap. Wazkuru smallah. Dan sebut nama Allah. Nak tutup pintu tu baca bismillah tutup. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Syaitan dia tak boleh buka pintu hak tutup. Ha, ini sunnah. Kita kadang-kadang tidak ambil berat benda-benda lagu ni. Bila anak tak khabar, anak teriuk petai, baru cari ustaz. Lagu anak saya kena. Kita waktu petai, duduk budak main. Ya, duduk main dah. Dalam hadis yang lain, itu hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis Muslim, La tursilu fawashikum, wasibyanakum iza ghabati syams. Jangan kamu lepas hayawan-hayawan. Hayawan kita pun tak boleh lepas. Dan anak-anak kamu waktu maghrib jangan duduk dia berjalan. Biar naik dah tutup dah malam dah baru lepas balik. Kata Nawawi rahimahullah, fa inna syaitana yantashir. Syaitan ketika duduk berkeliaran maka dibimbangi dia kacau anak kita. Allahu akbar. Baik. Jadi syaitan ni tak buka. Pintu hak tutup, tak buka. Kata di Al-Khatib Syarbini, seorang ulama' fiqh Syafi'i ni. Dia kata sunat bila masuk waktu malam, tutup bekas-bekas. Bekas makanan, bekas air tutup. Jangan duduk tebuk terdah gitu. Kalau tak ada tudung, ambil kayu. Letak atas. Contohnya makuk kita tak ada tudung. Nak tudung tak boleh. Kita ambil sudu ke garpu ke. Letak atas dia. Ya pentingnya biar ada penghalang. Syaitan tak masuk. Kalau tidak nyecokoh dalam tu. Ikat siqaq. Kalau ada botol-botol tu tuduh botol. Dulu ikat siqaq ni dia panggil qirbah. Orang buat kulit kambing tu. Hak kita lah tak ada kulit apa dia pakai botol, tuduh botol. Tutup pintu-pintu dengan kita baca bismillah. Kemudian jaga anak-anak kita jangan main dan hayawan-hayawan jangan duduk lepas. Wa itfa'ul misbah linnaum. Kalau nak tidur, tutuplah lampu. Sebab dulu pelita. Pelita ni bahaya. Kalau tidur, mari tikus ke kucing langgar ke terbakar rumah tu. Kalau lampu kita ni, lainlah sikit.
Cuma tapi cantiknya tidur, tutup lampu. Baiklah, selesai masalah. Kerja-kerjanya. Bila masuk maghrib, apa kita nak buat? Ada dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, Nabi kata sallu qablal maghribi. Sallu qablal maghrib, sallu qablal liman syaa. Nabi kata solatlah belum maghrib. Solat belum maghrib, siapa dia nak? Artinya bukan juga termasuk dalam sunat muakkad yang 12. Tapi kita solat baru azan, solat. Azan, solat. Kata di Anas, kunna bil Madinah. Kami di Madinah, bila selesai daripada muazzin azan maghrib, sahabat-sahabat ni berebut pergi cari tiang duduk solat sunat situ. Bukan duduk nyandar situ, solat sunat. Sebab semalam kita bincang tentang sutrah. Dia nak solat sunat ni belakang tiang, belakang rak Quran. Dia tak mahu solat tengah jalan supaya orang tak langgar kita. Dalam bab sutrah dalam siri lepas kita sudah bincang. Jadi solat sunat maghrib ni boleh kita buat, boleh tak buat, sebab dia tidak termasuk di dalam sunat ratibah. Cuma dia termasuk juga dalam sunat baina kulli azanaini solat. Di antara azan dengan iqamat tu solat. Duduk situlah. Maka kita solatlah dia. Perkara yang keempat, makruh tidur lepas maghrib. Tak cantik, makruh. Kita duduk. Ni ada dalam ni. Nabi kita tak suka. Yakrahun naum qablaha. Nabi tak suka tidur sebelum isyak. Sebab dia takut telajuk. Takut kita telajuk. Oh, maya, tak pergi maya isyak, macam-macam jadi. Kita jangan tidur lepas maghrib. Dengar orang kuliah, duduk berzikir, jangan tidur. Kalau ngantuk juga, sandar dinding. Biarnya kerong sekejap. Orang azan, bangun. Tamaklah waktu maghrib. Sunat waktu isya pula, iaitulah, sebagaimana hadis Abi Barzah tadi, sunat waktu isya ni, Nabi kita SAW, tak suka cakap-cakap banyak lepas solat isya. Artinya dia tak mahu tidur lambat. Tak mahu tidur lambat. Kalau kita cakap, kita hari ni tengok. Tapi kalau perlu, tak jadi masalah. Ia kena, orang nak mengaji, nak belajar, bolehlah kita lambat sikit tidur. Sebagaimana 2-3 orang sahabat tadi kan. Kata di Umar bin Khattab, kan Rasulullah yasmuru ma Abi Bakrin. Ada kalanya Nabi kita jaga malam, lambat sikit tidur, duduk bermusyarak dengan Abu Bakar tentang urusan muslimin. Wa ana ma'ahum, aku ada sekali. Jadi kalau ada musyarak penting, boleh kita buat lepas isyak. Yang kedua, hadis Ibnu Abbas, bitu fi baiti Maimunah. Aku tidur di rumah makcik aku Maimunah. Maka Nabi kita bercakap dengan isteri dia satu ketika, batu bau tidur. Jadi tujuannya takut lambat bangun. Tidur lambat kat, jawab dia, lambatlah bangunnya. Tapi kalau kita boleh tidur awal lagi cantik. Hari ni tidur ni, kalau ceramah sampai pukul 12 malam. Sudah ceramah pula, minum teh pula. Pukul 2 pagi balik, subuh entah ke mana, itulah. Jadi kata Ibnu Mas'ud, bila orang bagi tahu seorang lelaki ni tidur sampai ke subuh, tak bangun-bangun dia malam. Subuh pun tak bangun. Kata Nabi, zakar rajulun balas syaitanu fi uzunihi. Uzunai. Orang tu syaitan kecil dalam telinga dia. Berat kita ni. Kalau tengok kau kita ni bangun lambat semacam ni kak, sombak dah telinga ni. Penuh dengan air kecil syaitan. Ni. Jadi kena bangun awal sikit lah. Jangan duduk syaitan duduk kecil. Jadi kau jambai syaitan telinga kita ni. Dia tak bangun habis tu. Mana orang-orang tak bangun pergi masjid tu. Itu jambai syaitan nama dia. Telinga dia tu. Ni dalam hadis kata ni. Kita je baca je. Jadi kalau tak ada hajat apa-apa, tak ada keperluan, kita tidur awal sebab nak bangun awal. Tidur ni 5 jam cukup dah. 4 jam cukup dah. Mana kalau kita boleh tidur pukul 11, 12, 1, 2, 3, pukul 4 tu segar dah. Boleh bangun tahajud, boleh bangun berzikir. Ini tidur pukul 1, pukul 2, lepas tu nak bangun awal macam mana? Di antara perkara lagi, afdalnya, solat isya itu dilambatkan. Kalau kita boleh lambatkan solat isya. Tapi kita hari ini tak ada orang nak tunggu di masjid tu pula. Comelnya kalau kita ada keperluan, contohnya kita duduk. Duduk dalam masjid kita ni ada kuliah, ada forum. Boleh, sampai pukul 10 malam. Dia kata, oh lambat maya isya tak? Isya tu patut dilambatkan. Isya patut dilambatkan. Pernah satu hari, masa satu
Satu malam Nabi kita lambat keluar daripada rumah dia. Nam ahlul masjid. Orang hadut tunggu Nabi ni, masjid ni jenaga habis tu. Janggut-janggut panjang tu sakuk di dadon, janggut tidur. Bukan tidur guling lah, tidur tidur sambil duduk. Bila Nabi kita keluar, Nabi kata innahu la waqtuha. Inilah waktu afdal solat isyanya, tengah malam ni. Laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak takut membimbangkan, menyusahkan umat. Jadi kalau kita solat isya, elok kita perlambatkan kalau boleh. Tapi kalau orang dah berkumpul di masjid nak tunggu isya, nak tunggu lambat pula, tak ya. Ni tidak ni kita ni. Bila masuk waktu isya pakai dok tengok je. Ustaz ni panjang ceramah ni. Isya lama, tak lama lagi. Patut pukul 10 majlis isya. 12. Tapi jangan sampai setengah malam. Jangan sampaikan setengah malam. Kalau setengah malam tu tamak dah waktu isya, yang afdal pula yang pilihan. Itu panjang cerita. Jadi alhamdulillah selesailah kita perbincangan daripada waktu duha, zuhur, asar, maghrib dan isya. Insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita di dalam adab-adab tidur. Nak tidur dah pula dah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.